Halo teman-teman, halo semuanya. Jadi di sore hari ini, gue bakal kasih tahu lu gimana caranya ubah hari kiamat jadi hari Sabtu. Ya banyak yang bilang kalau hari Jumat itu adalah hari kiamat. Dan sebelum 1500 Masehi, umur bumi itu udah tamat. Jadi kita sudah menamatkan yang namanya kalau udah kiamat ya. Kalau udah namanya kiamat, kita sudah menamatkan namanya ya itulah, gue nggak tahu. Nah jadi gue bakal kasih tahu lu gimana caranya ubah hari kiamat jadi hari Sabtu tanpa banyak bacot, langsung aja gue kasih tahu. Nah jadi caranya itu lu harus perlu satu, yaitu mesin waktu. Kalau lu punya mesin waktu kayak Doraemon ya, kalau lu punya mesin waktu, lu harus balikin hari Jumat ke hari Sabtu. Kenapa? Karena di hari Jumat itu kadang rawan sendal lu bisa hilang, apapun bisa hilang. Nah makanya gue bakal kasih tahu lu pukima tikus. Nah, gue bakal kasih tau lu gimana caranya cipta mesin waktu. Yang pertama, lu tuh harus menjadi orang yang pendiam, introvert. Ya, noleh. Pokoknya harus begitu. Biar apa? Karena orang yang pendiam itu cerdas, bijak. Bukan abal-abalkan orangnya. Ya, pintar pokoknya. Nah, jadi yang kedua, lu itu harus masuk SMK. Ya, biar apa? Biar lu bisa mekanik-mekanik. Ngebenerin apapun. Ya, contohnya bisa mengebut mesin waktu. Ya, itu. Makanya masuk SMK. Jangan SMA. SMA ya, gitulah. Pokoknya SMK itu SMK bisa. Jadi yang ketiga, lu itu harus keluar rumah, jangan main game terus. Kalau main game terus, apalagi lu install Nekopoy, itu udah tersesat banget. Jangan, sesekali lu di rumah terus install Nekopoy. Jangan pernah. Kenapa? Karena gue udah alami. Jadi buat lu itu harus yang mau ubah harinya, lu itu harus punya mesin waktu. Yaitu caranya jadi orang pendiam. Orang pendiam itu rata-rata pintar. Dan lu itu harus masuk SMK. Kalau lu masuk SMK, gak bisa. Apalagi lu masih SMP.